الحمد لله رب العالمين هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو لطيف خبير. Manusia itu memiliki empat sistem apabila dia dikatakan hidup. Ada empat unsur yang akan mempengaruhi sistem tubuh manusia. Yang pertama adalah jasad. Yang kedua adalah al-fikriyah, pikiran. Yang ketiga adalah an-nafsiyah, jiwa. Dan yang keempat adalah ar-ruhiyah, rohani. Keempat ini harus terjadi simbiosis mutualisme, harus saling mengait. Naon margina upami anu aya hiji we tidak tersambung, maka orang ini akan mengalami dehidrasi namanya. Nenten dehidrasi teh sanes kirang cai. Sanes kirang cai ukur. Dehidrasi itu apabila dia ada gangguan yang di empat ini. Salah satunya saja itu udah bermasalah. Makanya ibu bapak begini. Jadi jami anu gering teh teu satiap dina tuang. Kadang tuangna mah sehat, nyen jalmina ririt. Ada kemungkinan dari empat faktor itu yang bermasalah. Itu yang bermasalah. Sabab dina riwayat anu can pernah teu damang mah Firaun. Firaun mah dugikeun ka dikalalapkeun ku Allah can pernah riet-riet acak. Jadi Firaun mah teu batu, teu rieut lah. Mata lamun aya jami rieut batu keun bae. Naon sabab di sisi ka Firaun? Ya. Sehingga memunculkan ketakaburan dalam dirinya. Anna rabbukumul a'la. Karena apa? Karena tidak ada kekurangan, begitu kan. Tidak ada kekurangan. Da jami mah lamun ku Allah dibere kumpir geu dina hirupna, hilila-hila takabur sakitu. Bilalnya tak kabur, makanya oleh Allah dikasih ini di mana titik kelemahnya supaya dia tidak tak kabur, begitu kan? Sabab lamun geus pikiran kawas Firaun boro-boro jeung jelema Allah wae ditantang. Kan kalau sudah Tuhannya ditantang gimana pak? Ya, matak Firaun mah lamun rek doraka kudu siga Firaun sakalian, entong satengah-satengah. Ya, ini ada lebar tuh pak, satengah kanaraka, gede kanaraka, ini sekalian. Makanya di Quran juga ada, kalau mau beriman, beriman sekalian. Kalau mau kufur, kufur sekalian. Itu sebuah teorinya seperti itu. Nah, sistem tubuh manusia itu, ini bagus ini pak. Ya, nukiyete bu dina bahasa itu, atau disebut dengan metamorfosis manusia itu berbeda-beda. Sepertos kurang melak kacang dina tanu, ayah nutos biji lah ini mungkin. Padahal tanuhnya sarua. Tanuhnya masami didinya kene. Tapi nu ieu mah tos muncul, nu ieu mah teu acan. Malah nu ieu mah geus kemangan. Ya, urang teh ameng kalembang nya rek melak kemang di dieu, dibawa ka dieu. Nah, di ditu aralus di dieu parae. Ya. Nah, kudu dipindahkeun tanuhna. Nepikeun ka kapikir ku tukang tanuh kumaha ngajual tanuh di ditu. Tah eta mah teh porposis namina nu kitu teh, Pak. Jadi bu manusia ya, tidak bisa dipaksakan pak untuk hidup di daerah tertentu. Kalau tidak sesuai dengan tubuhnya, dia akan berpindah sendiri. Ada orang tos betah di ranca ekek, so gak alihkan kagede bagi, cantap tuh betah. Ibu alihkan ayeuna ke Jakarta, ke sisi Ancol, sisi laut, betah mah. Mau ada teh ayeuna minahkeun ana. Ya, buat yang sudah dipindahkan menjual betah. Ya, tapi emang begitu. Makanya ada orang yang dia dipindahkan ke apartemen yang tadinya di bawah jembatan itu ternyata mereka menolak dan protes. Karena apa? Karena tubuh dia sudah terjadi metamorfosis dengan alam itu, begitu kan? Dan itu susah untuk dibendung, itu susah untuk dibendung.
Dan inilah yang harus dipahami oleh kita. Sok coba ibunya, urang tong ngabayangkeun jami nu aya di kota, hirupna leuwih ngeunah kusabab dibandingkeun jeung di dieu. Belum tentu kita pindah ke sana sesuai dengan kebutuhan anu opat eta. Cantantos, mungkin ari awakna mah enak Bu, tapi pikiran gua teh jadi leuwih budak di ditunya. Kenapa? Karena ini yang disebut dengan sistem. Makanya Allah selalu mengutarakan di Quran surat Al-An'am ayat 103 itu sudah simple. Allah menyebutkan begini, la tudrikul absor. Ada sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera kita. Dan itu hanya Allah yang tahu, begitu kan? Ini hanya Allah yang tahu. Tah kusimpulin bade diterangkeun eta tanya ieu anu opat ieu nya. Nah, kenapa? Yang satu adalah al-jasadiyah, yang kedua al-fikriyah, yang ketiga adalah an-nafsiyah, yang keempat adalah al-ruhiyah. Dan ini oleh Ibnu Sina, juga oleh para ahli pakar psikologi, ini adalah disebut dengan komposisi manusia seutuhnya. Punten Pak, Rasul geubis dugikeun ka waosna coplok. Manusia. Jadi lamun aya jelema hayang kuat di kade, eta teh ngaleuwihan Nabi sakitu. Ngaleuwihan Nabi. Rasulullah geubis pucuk, aya waosna cok biasa urang nya. Ayo urama, wawas coplok teh teu geubis, emang coplok sorangan gitu kan. Tapi itu kan manusiawi Pak, kenapa? Karena emang tubuh manusia itu bahannya dua. Nah, jasad manusia itu bahannya dua. Satu, manusia itu bahannya satu adalah air, yang kedua adalah tanah. Matak jami, lamun aya masalah dina awakna ubarna dua. Lamun teu cai tanah, sakit tuh. Cok, sakit tuh lah. Kartosnya, mata mun budak loba dina tanah kan baik, dah bahan. Budak lamun loba dina cai kan baik, tong dicari, dah bahan. Budak kekeceprekan dicari kurang, tong kekeceprekan nabi si asup angin tu. Padahal mana naon, dah ebang bahan nanti na cai aku. Ya, mata ayah video viral gini nih, bapak-bapak 50 tahun, naon gogolosoran dina cai, jadi dina teras, itu baru hujan, kita loba dicari ke budak. Jadi wae teteh sok ibu arek tanggung jawab gitu, lamun 55 tahun gogolosoran gitu. Ya, karena apa? Karena bahan manusia itu dua, satu min sulalatin min tin, punten ieu mah di dieu seueur asatidnya pangalitikeun, saur pun guru kapungkur kieu. Jelema mah ku Allah teh diciptakeun tina sulalah min tin, eta teh lamun maot jelema di hiji lemur can tantu dikuburna di lemur eta. Naon sababna? Sabab si awak ieu bakal disimpen dinu taneuh anu Allah nyiptakeun awakna. Diweukeun deui eta teh Pak. Nah tiasa kitu ustad, sob ibunya nantunkeun dirancake kana kagaru. Nabat kudu dikuburkeun di ditu. Da si awakna eta teh bahanna ti ditu. Apa hati mana pandi dia tinggal witan doa lagi. Mungkin ibu nak nuang cau aduh diplak di situ. Atau nuang lauk ke kebenaran ulin ka Garut gitu kan ya. Nuang lauk arepeknya jadi bahan ke dirinya. Begitu dia itu keluar jadi manusia seperti itu. Pada saat ini manusia akan kembalikan ke tempatnya. Walau alam disawab. Cuman pun guru nyebatkan gitu. Kadek jelema macan tantu lamun muat dikuburkan di tempat sorangan. Iji waktu bakal dibalikkan di katanya. Nah ini harus dikaji dulu begitu kan, walaupun sebetulnya ini secara ilmiah bisa kartos kusimpuri sabab naon sabab jalma emang bahan dua lamun teu taneuh naon tak mun budak idek lipek dina taneuh keun bae hampir sadayana lanong eta teh kudu hirup dina taneuh Pak, lamun teu dina taneuh dina cai sakitu sok pulanong naon anu teu aya dina cai jeung dina ieu teu aya sadayana gitu lamun teu daun-daunan akar sakitu nya. Lamun teu daun-daunan akar, lamun teu akar naon aya di jero laut. Semua itu kenapa? Karena bahan manusia akan diobati dengan apa? Dengan bahannya. Kapungkur aya nu ngicalan taneuh, teteh taneuhna teh dasar laut Pak, dugikeun ka dicalan 1,5 juta sabotol. Eta payu eta taneuh eta. Naon namina hilap deui lah simkuring. Dugikeun ka ayeuna taneuh eta aya we, teteh kang ayeuna mah dianggo maskap. Kanggo ibu-ibu ngarah glowing. Mohon. Ya. Nah, tinggal Pak keur awak mah jami keur awak mah sadayana aya. Keur awak mah sadayana aya. Mata lamun urang lebet ka supermarket, naon wae aya sakitu. Naon wae aya. Punten lebet wae ka supermarket, ngajajar sagala aya. Eta teh keur awak unggul.
Ya sugan aya obanon aya tuangeun keur haream salat eueuh. Nu aya teh keur salira we sadayana dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Inilah hebatnya. Kenapa? Karena emang dibahanan ku Allah sagalana terus diayaan ku Allah. Dan itu semua bahan-bahan itu sudah disiapkan oleh Allah. Aya ibu-ibu ginengannya unggal, bu bak tingku hayang gulis, unggal rek sare teh ngangge bonteng. Ngangge ieu naon ngangge tomat ginengnya. Bawang bodas atuh tinggal ieu we make cinggur we atuh jeung. Jeung naon jeung cengek atuh mah tinggal ngarujak atuh. Ya, mama eta ngangge naon eta sih sedih di bontengan ngaran naon di sana pan ngada menyedot pori-pori ari atas eta ari atas naon naon tomat mun eta geus sana kamu nyedot diri aya nu kotor cinta gantungkeun di dia di kitu-kitu di bawang bodas teh gitu kan ya ginggal hiji deui we eta mah cengek gula jeung tarasi geus sih geus sok jadi ngarujak eta punten pak cengek emnya bonteng tomat di mana hari rukna binatang kenapa karena semua bahannya seperti itu apa sebabnya makanya nanti manusia ketika mati akan meninggal di dua tempat itu matak jami mabuk lamun ngantunkeun pak lamun teu diluhureun tanah luhureun cai sakitu sok tinggalnya lamun teu diluhureun tanah luhureun cai kamari pan aya nu ngantunkeun diluhureun cai biasa we atuh pak. Nah urang di ribut aya nu maot diluhureun cai teh. Ada di urang geloba nu maot diluhureun cai mah teu ribut. Naon margina? Karena tidak seperti tidak biasa. Karena biasanya orang meninggal di atas apa? Di atas tanah. Padahal dua tempat itu akan menjadi pusat manusia dikembalikan oleh Allah. Sok aya nu maot diluhur, pak. Aya nu maot diluhur. Ah moal aya ragrag sorangan kayak gitu. Ya, di mana ragrag ka mana? Lamun teu ka laut ka mana? Kana tanah sakitu ya. Kenapa? Karena si jasad ini tidak akan diterima kecuali oleh bahannya. Abu Lahab itu ketika akan mati, dia sulit untuk dikuburkan. Pan Abu Lahab ngantunkeun lagi nunjuk sapertos gelo. Ukulingan Pak milaran bumi. Akhirnya apa? Dan dia tubuhnya tidak ada atau tidak ada mau yang menguburkannya. Kenapa? Karena setiap orang enggak mau menguburkan Abu Lahab. Karena Abu Lahab menjelang matinya badannya busuk. Bekatingkungnya wak kanabi. Akhirnya kuma dugikan kanyuhunkan wargi-wargina kanabi panguburkan cek nabi teh. Dacan ayah wahyu seneng nguburkan Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab itu dikuburkan di bawah apa? Di bawah batu. Di tindihan ku batu. Dikitu kan Abu Lahab. Tapi dah batu ke tanah ke. Cep kenenya gitu. Jadi jalan rumah gitu. Ayah nunggal dinten ke hotel pak. Nantun kenenya di sawah. Nunggal dinten kapila. Ya nunggal mingon kapila. Ngantun kena di balok gitu we atuh malahan aya jami ngadinten di luhureun sawah ngantun kena dina spring bed nya luhureun spring bed anu unggal poe sare dina spring bed ngagoler kan kebon teu apal eta mah sadayana ge tapi bahan jami bakal diuwihkeun kana bahan kartos ayeuna mah teu aya nini-nini kasih ku ustad naon cenah ieu obat kokolot sabaraha mah di suatu 72 kan bae dagas kolot teh kudu diubah rada atuh ari mah 72 lamun 27 kakara beda cing teh ari geus 72 mah kan bae dagas kolot ya itulah yang pertama jadi membersihkan jasad dia itu dengan dua satu air dua matak jami lamun bade ibadah eta we ngabersihkeunan hiji cai diange wudu teu pernah cai kunaon atau sakit itu. Kenapa? Karena Allah itu bersih dan tidak akan menerima kecuali bersih. Dan diantaranya pembersih badan apa? Itu yang dua. Oh, ibu, kemana? Di Ethiopia, ayah profesor, dia ahli hewan. Dia profesor doktor, dokter hewan dia. Dia ketika dia itu main ke sebuah perkampungan, melihat ada ataupun ada apa? Menurang, meri pak. Meri jeng entog. Meri jeng entog, lamun tos masa sapat temon, itu mereka mencari air. Jadi merima bu, ada entoba, lamun tos sapat temonnya, jantan dan betina, itu dia mencelupkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya dicelupkan ke air. Kalau tidak mendapatkan air, binatang itu dia berguling di atas tanah. Kikian, Pak. Meri jeng entog, bu, lamun nges hubungan suami istri, Pak. Gugulingan dina tanah eta teh lamun teu meunakan cai
Begitu dia tanya kepada seorang syekh, ya syekh katanya, kenapa saya menemukan ada binatang yang dia sudah berhubungan, ternyata dia mencelupkan air atau mencelupkan badannya ke air, seluruh tubuhnya, kalau tidak ternyata berguling-guling di tanah. Si syekh menjawab, itu adalah di Islam diajarkan, kalau sudah berhubungan itu mandi wajib, kalau tidak menemukan di air itu, mandi itu, maka dia harus tayamum. Akhirnya dia syahadat. Dia syahadat. Ningali entok jeng meri syahadat. Diurang sakapeun. Tukang meri jeng tukang entok. Kese mandi. Tuh, batur mandulkeun ka syahadat ningali meri teh tinggal. Ya. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana caranya. Sampai dia ngomong, "Selama 60 tahun saya berumah tangga dengan istri saya tidak tahu setelah berhubungan harus apa." Tapi ternyata begitu melihat binatang, saya jadi tahu. Dan dia mengatakan semua tubuh manusia ternyata bahannya itu. Ini profesor ini sekarang ngajar di Turki. Dan dia sudah masuk Islam. Enteng nih, Pak. Ya, di rumah yang menang hidayah tinggali, Pak. Tinggali meri. Tapi nggak saya hidayah mah tinggal ini. Ini rek coplok hidayah, ngurus meri. Bikin keadaan sholat. Rek coplok hidayah ngurus meri ngurus entok anu menang hidayah tinggal ngurus meri ningali meri jeung entok apa ustad hubungannya. Jadi awak anu ku urang dijaga teh hiji waktu ieu teh tah eta nu ngabersihkeunana tinggal ibu bapak hampir sadayana ibadah eta teh mun teu ngecai eta teh ngangetan tingawitan ibadah haji dugikeun ka salat sadayana teu lesot dina teu lesot dina. Kenapa? Kan sesuai dengan jasadiah kita. Sesuai dengan jasadiah kita. Makanya ini bagus sekali. Ini saya kira bagus sekali. Kenapa saya kata bagus? Saya sampai melihat hampir semua mata simpuring kantos guru. Di hiji lemur mah lamun eta tangkalan anu hirup jeung loba eta teh obat tina penyakit maya di lemur eta. Sok di lemur mana gini sok aya jararan ten tangkalan eta. Eta teh lanong keur urang dinya eta teh. Aya di lemur mah eta mah eta mah sereh bunga bumi eta. Melak sereh jarang adi eta. Oh, ternyata apa? Urang dinya mah sok gaduh panyawa lamun ngagodong sereh da mah. Eta teh kitu. Aya salamur teh tatangkal eta tangka salam eta teh. Jarang adi salam teh. Eta teh teu uningan, Pak. Urang dinya teh lamun aya panyawa ngagodong daun salam, eta teh biasa lungsur. Tanu kieu teh disebutna teh simplisia, yaitu ilmu tentang hukum alam yang sesuai dengan tubuh. Coba di dia naonnya anu jararadi. Kan? Segala di dia mah jadi berarti loba penyakit. Ya. Malahan mah aya nu teu jadi naon, Pak. Melak naonna teu jadi sok teranya. Melak naon wae teu jadi. Sapatos di Arab teu janten naonna. Kenapa? Karena obat di sana beda. Orang di sana kan berobat bukan dikasih obat dulu, tetapi ditanya dulu kenapa mereka dia sakit. Kenapa? Karena di sana beda tumbuhan. Nah, seperti itu. Ini namanya simplisia, ilmu tentang bagaimana dulu punten bunya ieu punten isa gede. Dulu lamun aya daun cengkeh ragrag diantep. Da teu apaleun eta teh obat. Ayeuna mah daun cengkeh nu ragrag jadi obat. Tah, simkuring sataun 7 ton periogi daun cengkeh. Lamun ngadamelan. Kawa anu jadi awak, anu jadi tubuh, teh ku eta. Da ku simkuring mah dicana poe naon barkeuna da dipasihan ku apa ieu. Kapungkur mah berarti diburu, Pak. Ayeuna mah sataun periode 7 tahun. Iya, sataunna eta teh, Pak. Digodog gitu eta teh. Terus di ieu dipermentasikeun, namanya kaluar, namakeun kan janten naon? Biasa dieueuh, biasa janten minyak, biasa janten kecap. Ya, nu katarak anu nu maca ieu sok ieu nya sok remen. Teh keceran ku eta teh duka di mana? Nang Allah masih ilham sakitu. Tah gitu. Mau ninggalin duit jual rumah punya tah teteh. Aya gini kan ya, anu ninggal bojo teh pat awas wae aya. Bojona teh dipayun teh awas wae teh aya mah. Bapak ieu mama asa lain ieu kitu. Heh ieu teh mama asa lain ieu sina kitu. Iya we Bu ngange ieu ngange gambar sahdini tah sa ieu sina kitu. Tah eta mah lain gangguan eta eta mah. Lain gangguan soca eta mah. Ya. Jadi ternyata hampir semua tubuh manusia itu bahannya di sana. Itu bahannya di sana. Nomor hiji eta, nu kadua. Nah, kayaknya urang-urang ieu hubungkeun heula, nu kadua. Ada yang disebut dengan pikir ya. Pikiran.
Nah, orang kalau dia itu terkadang ininya bagus, wah tuangan 4 sehat 5 sempurna, tapi ternyata dia bisa sakit, ada kemungkinan di dia. Tuh, kedua, kusimpun dipelajari, Bu. Kusimpun menuju dipelajari dia teh. Nah, jalmi teh, dugikeun ka aya jalmi eta mah punten, lamun tiap penak jeung salakina teurang. Gitu we, cisideun ku lamun penak aya salah, lamun aya carokeuna sumping teh. Gitu we. Ya ibu kuna luka sina Pak Ustadz diabdi teh tos 3 taun kieu sina teh di Lanongan atos ka dokter atos saurna teh luka kunaon sina di pasihan Lanong biasa we nang eta mah mun aya cara okena we jadi salaki sumpi lamun aya motor sareungna jeung cana naon can muka panto geus kitu sing teh kunaon ieu teh ngobrol leh si murid teh ngobrol leh si teh ibu menawi aku si teh di mana ngawi tanana kumaha mana nanti jauh darah kita ngawi tanana kumaha mun sena abdi teh tadi nanti sena badai Indiaan yang caroke naonnya Indiaan teh si murid teh apa badai Indiaan yang caroke abdi teh pulem sarempun lancet teh sena nangis simut simut ageng da kerek meser dikurep dikitukeun dua nana jadi hoyong sasimut menurang kan katutupan abdi teh eta sina pun lanceut sina jol hitut asup kabeh ka dieu pun lanceuk sina jol hitut alapet ka dieu sina usat sadayana abdi tidinya sina duka naon sina jol emutan teh unggal bade obo unggal bade obo tah ayeuna mah usat lawin parah unggal aya caroge jol oh eta begitu dia kabongkar weh pikiranana naon oh eta emutan sabar kaganggu pikiranana jadi weh trauma anjeunna teh nya kuku atuh tadi nareki Indiaan geura salaki hitut asup kabeh ka dieu ku ibu kabayang teh sok ieu teh sigan nu bohong pak padahal naon padahal asli jalmina aya jalmina aya usah mah terang-terangkeun nu bohong manya usah dina mimbar ngabohong. Jadi jamin gitu we. Aina alhamdulillah. Kuma carana. Ya diterap, diterapin aku mah. Ya wayang ada ima trauma. Gak bro cara gitu. Pak wayang ini ke nampura kabojo. Wadden pak, puntennya ya. Ya mah ilmu punya. Lalaki mah beki kolot, beki beki jelas pamuntena. Sakit itu we. Nang si penciumannya beki turun. Kata teori anatomi. Jadi lalaki mah semakin tua itu semakin jelas pamenteuna, tetapi penciuman semakin turun. Istri mah semakin tua semakin tidak jelas mukanya. Tapi penciuman lebih tajam. Lalawora. Sok ra bapa, beki kolot teh dah beki dah sagala teh kaang sih. Nang pamenteu jelas lalaki mah mata mun aya aki-aki sok leuwih kaset teh. Ibu-ibu masa kadang lebih kolotnya bu lebih terjelas antara ngamak jeung seurita gitu bagetan geus kolotnya nah itu secara tidak langsung itu berefek akhirnya apa sih ibu ibu atuh kumaha mun sad babi hoyong nyaman da atuh teh karena ieu teh sebenarnya abdi teh kaganggu atuh mah nyawa aya salah ti teurap sih dugikeun ka pun bojo pun lancet masa teu urang kaluar ya mun aya naon teh pak terus kaluar sih ngarah teu teurap wae jaman kumaha carana digabru ku carokeunna ampura bunda ampura mamahnya sana dah teka haja tuh hari tadi dah teka kontrol atau dah hanya bunda mau kontrol ke otak kan gitu mah tuh nggak sayang yang meren keluar hari tadi hampura nggak gabru nepikin kan nangis dua nana plong terus plong gitu udah ada tetan mukir di mana tibi pernah gak sakit tuh nyapu gua tuh rek trauma kumaha dasuk kabehana. Nya, tadina hayang Indiaan atuh harek harmonis. Mu aya mah nya kesel karena otak. Ya. Itu satu. Kedua, saya ada orang Semarang. Ini orang Semarang. Itu ibu-ibu, cantik banget ibu-ibu. Nah, usah dapal geulis, da awewe. Kemudian dia, apa? Dia kalau ada orang mertuanya dari Semarang, dari Jawa, itu jol migren. Jol migren. Lamun aya mertuana ka dieu ka Bandung migren. Sirah we eta mah sabeulah. Berapa tahun? 13 tahun ya. Saya sudah kemana-mana Ustaz. Bukan tidak percaya ke dokter, tapi aya naon atuh di abdi teh ieu. Bisi abdi ka asupan gitu nya. Ya kan sok ka dinya wae kan jelema bisi ka asupan.
kasupan naon atuh sing teh ibu teh duka sanda pokona mah kieu wae sanajan jadi masyarakat. Apa yang terjadi? Dia trauma. Traumanya apa? Ini kalau mertuanya datang ke Bandung sok ngesarung. Ngesarung. Jadi ngesarung punya pan sok di Jawa ka dia sok disarung. Tas lamun aya mitohanna ka Bandung eta teh mun ngesarung si ibu ieu teh jol pikiran. Ah era sana. Boga mitoha di sasarung kitu. Jadi begitu satu minggu udah ada informasi, neng atau kata ayu kata apa mau ke sana katanya ke Bandung kapan 7 hari lagi 7 dinten terus jadi sirah. Jadi lamun bade kadinya kudu ngadadak lamun di wartosan tilu dinten pun jadi masakan. Kenapa? Karena langsung diebutan kadi cenah kadieu bade sok disasarun. Itu selama 13 tahun. Begitu dia ngobrol, ustaz da iya abdi penyebabnya. Ngobrol ya pak jeung mertuana didugi ke sareng mertuana bah gini oh gitu ah, kenapa tidak bicara tuh dari dulu dan mbaknya juga punya celana panjang sedangkan ari di kampung anti kampung mah ibunya sepuh kan sok raos kitunya gitunya akhirnya apa begitu dilaan ya pak dihampura aku mitohana ical ayo ical pak kenapa karena ini. Jadi si penyakit nu eta teh tidinya pikiran nu kaganggu. Bagaimana kalau sudah pikiran terganggu obatnya satu apa? Al ilmu. Ya, al ilmu. Jauh tinggal urut di situ banyak. Kalau jasad bermasalah obatnya dua, kalau tidak air dia tanah. Kalau pikiran terganggu maka dia harus apa? El. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan sebuah masukan informasi-informasi yang itu berdasarkan keilmuan, dia akan paham ini apa yang terjadi. Mata jami anu tina emutan mah itu karena apa? Karena ilmunya yang tidak memadai. Urang mah pan buta aya masalah naon margina? Kan urang mah diajar. Kan urang tos siap ye. Lamun aya masalah kudu disiapkeun dah sabab aya ilmuna. Ini akan terjadi seperti itu. Itu kan sudah disiapkan ilmunya. Contoh, ini ada teman saya lagi di New Zealand. Dia lagi di New Zealand, dia ngomong, "Ustaz, sekarang di Amerika sudah dikeluarkan HP dengan sistem Masterpiece, masukin ke sini, Pak. Jadi chipnya dimasukkan ke sini. Dan orang tidak akan kelihatan ini. Lamun nuju ngobrol we, katinggal anjeunna. Margi dina korneana terus disimpan dua. Disimpan di sana. Semacam silikon disimpan di dia. Jadi dia ngobrol dengan orang dan dia bisa moto jami tinggal diklik itu. Itu sudah ada di Amerika. Katanya 2030 bade lebet ke Indonesia. Jadi engkema tengangnya iya. Pak, sehornatnya tengangnya iya. Kie, weh ngobrol. Dan orang bisa ngajar, orangnya di rumah, tapi dia bisa ngajar di sekolah. Duka kumah iya pak, ilmu dengar. Matak bu, media mah pak, tukun siendri, non-margina, tiap gawat, kugir, robah-robah saat itu. Mereka payun bahaya tipi kerbudak akhirnya nyentara lilalajuanan tipi teh. Ya, dangis erin sorangan. Ini juga nanti sudah tidak bahaya lagi. Kenapa? Karena nanti pakai sistem yang itu. Itu informasinya. Dan ilmu itu akan membuat orang itu mempersiapkan diri untuk ke depan. Akhirnya rata-rata ibu tinggal balanya terus digeseknya. Digesek akhirnya balanya ke mana wae so. Artosnya teh teka tingali ayeuna mah atuh. Jadi ayeuna mah jelema beunghar teh teka tingali duitna. Naon margina dina kartu sadaya? Cek nu beunghar teh abdi mah di dieu teh duitna. Cek nu miskin ge boga abdi ge teh sarua. Nangguh eusian. Ya. Kenapa? Karena udah papake hartu. Sok ibu lamun kamol. Ya, ibu lamun balanya kamol. Tos dikitunya. Gesek ayeuna mah. Tos digaresek ayeuna mah. Si duit teh teka tingali. ETT akan terjadi nanti saurna 2030 itu uang itu tidak akan berguna. Jadi jami mau nyari pengharus. Engke mah jajan cilok ini gesek. Bukan cilok gesek. Jadi ini adanya apa? Ilmu sebenarnya terus berkembang. Dan itu akan membuat pikiran kita cakrawalanya terbuka. Kita akan terbuka. Dan kita tidak apa? Tidak terus terkungkung dengan sesuatu yang ternyata ini akan membuat kita tidak berkembang. Ya. Bu, simukurin training di Malaysia. Ada seorang profesor ngomong, penyebab anak hiperaktif zaman sekarang, itu diantaranya apa? Sekarang banyak anak yang tidak dibedol. Itu penyebab hiperaktif itu, Pak. Jadi lamun murang kali dibedol, itu mengurangi kadar hiper itu.
Itu mengurangi kadar hiper. Jadi kenapa? Karena tulang belakangnya banyak yang bermasalah. Namun di bedol masih tulang belakangnya jadi sae. Tah ayeuna mah urang kali teu dibaretong, jadi we hiper. Kitu tah. Itu penyebab di antaranya. Walaupun ada beberapa penyebab, tapi ternyata kata beliau, itu ketika tulang belakang bermasalah si anak, suplai oksigen ke otak tidak lancar dan dia otomatis tidak fokus. Dia jadi tidak single fokus. Akhirnya yang dan itu diakibatkan dari ini, tulang. Tulang dia bengkok. Mata urang kali ayeuna mah tinggal lalingas kos belut budak ayeuna. Aslina tuh guru dalapan beak budak hiji. Ngajarung ke guruna tuh Pak, budak hiji gitu. Kenapa? Dan ternyata begitu. Kenapa Prof katanya? Itu bisa penyebab dari bedok. Karena kalau di bedok itu ternyata satu suplai oksigen jadi lancar ke anak, yang kedua tulang belakang jadi bagus. Entar di bedok mah dikieu tuh Pak, si pananganna teh dikieu. Tuh, itu yang kita kadieu. Matak eta rata. Matak kurang kali lamun diajar kapungkur mah kari ye we naragen. So, genep jam kita tara keluar, Pak. Akhirnya budak akhirnya mah kerek 10 menit di sekian. Jadi si korsi tengah 10 menit, kemana weh, Pak? Non, yana teh bu malik nate. Kenapa? Karena ini sudah tidak nyaman. Karena dia tidak nyaman di sini. Dan ternyata itu di bedong. Jadi lamun salaki, Bu, loba karitukan dia, bedongan, Pak. Hiper ya, Tante. Ya, nah, seperti itu. Jadi ada 18 pola pendidikan anak yang itu dilakukan oleh orang tua dan itu akan membuat anak itu bagus. Baik secara anatomi ataupun secara pola pikir. Hiji di bedong, Pak. Dua diibakan di nabaskom. Saya betul. Mun urang kali 7 orok diibakannya kan baskom. Saya betul. Jadi itu terjadi apa? Terjadi saraf-sarafnya itu jadi bagus. Dak mun di baskom dikitukeun gitu. Nya. Dikitukeun si masakana teh dikahanapkeun. Kan baheula mah dikitu-kitu budak. Bu dikitukeun. Jadi can wakadi anukan teh dikitukeun heula. Dirucu. Itu suplai oksigennya dibagus Pak ke bawah. Kenapa? Karena di otak manusia ada satu saraf yang saraf ini tidak perlu dialiri oleh darah 24 jam. Dia cukup dialiri oleh darah 2 sampai 5 menit dan dalam 1 hari 5 kali. Ternyata itu ketika sujud. Darah itu masuk ketika sujud. Tak kapungkur mengibarkan kita. Contoh punya, itu ada 18 saya pelajari. Membudak di alung-alung, nyariosnya lancar. Urang kali kapungkur sedikit gitu. Kita teh kamu nyarios pak. Mata terapi urang kali anu speak delay di alungkin. Bukan kayak gitu. Nangku urang tewak deui bisa diantar. Dialungkan jauh diantep, kalau kurang saja diantep atau mau, ya, tama, emang mau ngomong-ngomong dia, tama. Nah jadi dialung orang kan dulu begitu kan, budak dialung-alung dikitu-kitu, munsumping tanya, iya, si anak, seorang orang tuanya datang si anak tuh langsung, jauh ayah, jauh budak gabung dikitu ke, itu bagus ke oksigen ke otak, itu udah nggak ada sekarang, udah nggak ada. Ayah ada 18 cara kalau sepuh kapungkur nggak didik murang kali. Secara anatomi dan attitude akhlaknya jadi bagus. Ya, tapi tinggal nama pilu kita. Terus ada ayah ini. Awa pak, dibeweng. Budak lamun dibeweng, apa yang sakit itu? So, tinggal. Murang kali mau dibeweng, matara ngalawan, kak kolot, pak. Non margina, pinah enzim. Enzim sepuhna, ngalih kak budak. Mata budak, matara ngalawan, kak kolot, lamun dibeweng. Ya, gitu. Jeung baheula mah Pak di bareueung tuang da bari taraya odol. Sok sepuh kapungkur sok nyarikat gigi da tara. Teu aya odol, odolna kitu aya. Ayeuna mah odol rasa stroberi, rasa melon aya geura. Tapi budak teh ayeuna hore ya, itu di beuweung. Budak ayeuna. Ini saya pelajari itu. Dan saya sengaja ikut training itu walaupun mahal itu, tapi jadi tahu oh 18 cara pendidikan orang tua dulu yang sekarang sudah hilang. Dan itu ternyata membuat anak-anak itu IQ-nya jadi bagus. Mata profesor ayeuna kolot kapungkurna mah teu sarakola sakitu. Pan profesor ayeuna teh ditaros teh Prof ari sepuh sakola dugi ka mana? Nah 2 SD teh Ustaz. 2 SD teu sarakola kolot baheula tapi budakna palinter. Naon margina pendidikan-pendidikan itu? Jadi si anak pintar secara alam. Eta we opat geura sok. Opat heula. Itu ada 18 cara itu. Ya, ada 18 cara.
Iji eta. Oke, aya mun ngaleut, mun kali kapungkur mun ngaleut kumaha? Sok tinggalnya. Terus arical gitu dan saya dikembangkan, ini lagi dikembangkan di pesantren. Di pesantren holistik tentang pendidikan-pendidikan yang seperti ini. Jadi kayak ibu kurang kali dihuapan, kemudian dibeweng, sok ya cobia. Salaki beweng ku ibu. Kira-kira cing kersaeun mah Bu. Pak kersa mah gitu langsung. Ya. Nah, jadi itu. Kenapa? Karena ilmu akan membuat pikiran itu jadi apa? Minimal dia tidak terlalu terlalukan karena apa? Ada ilmu. Ada ilmu yang terus berkembang setiap hari. Terus berkembang setiap hari. Nah, itulah yang kedua. Jadi, faktor yang kedua, terkadang manusia tidak sakit secara fisik, tetapi dia jadi sakit karena pikiran terganggu. Pikiran terganggu. Yang ketiga, jiwa. Nah, ini yang ketiga. Apa jiwa? Jiwa itu anapsia. Kata-kata menurut Ibnu Sina, ini yang paling rumit untuk didiagnosa. Punten Bu, naroskeun Pak. Ari nyeri hate belah mana? Nyeri hate belah mana? Ustaz tapi nyeri hate kuku lancip manawi belah mana? Di jerawat. Tapi apa nyereset ka dieu atuh sadayana? Mun jami nyeri hate Bu, ieu teh pararanas ieu cing hararium. Soca jo pararanas we, padahal nu nyeri nama hate eta teh. Jing ditaros teh paling mana anu nyeri teh? Duh kasihna dua kapalana nang ieu teh nyeri. Nyari nyerina kumaha? Nya duh kae sen rageun sen. Da sesah nerangkeunana, matak cita-cita cititi sakitnya di sini. Nyabak-nyabakna langsung ka dieu nyabakna ka dieu. Emang karena di sini jantung. Kalau sebelah sini kan paru-paru gitu kan. Nah, dia langsung ke, oh, di dieu nyeri hate teh. Kenapa? Lalu saya coba cek. Saya nanya ke dokter, kenapa sebelah kiri? Kan iya Ustaz, dia aya mitokondria. Mitokondria itu di sini. Makanya anak yang sering dipeluk oleh ibunya disimpan di sebelah kiri dadanya itu akan terjadi refleksi ke jiwa dia bagus. Si budak lamun diais dikit, di dia ditapalkeun kapungkur mah ngeneh teh dikit. Nya, lah dia Bu eta teh. Grasoknya bot caroge nuju seueur masalah. Ewah ku simpan gitu. Cok. Ya, da mual. Dan ini terjadi ketika Rasulullah menerima wahyu. Ketika beliau gemetar seperti punya masalah hebat, jamiluni. Bukan disuruh untuk diselimuti, tapi Rasul butuh perhatian. Akhirnya dalam hadis Bukhari kan dipeluk oleh Siti Aisyah. Dipeluk. Engkau adalah orang yang hebat. Engkau orang yang jujur. Engkau orang yang banyak menolong orang. Dimotivasi oleh Siti Aisyah atau Siti Khadijah. Akhirnya apa? Cair batin Nabi. Dan beliau tahu bahwa apa yang dikatakan Siti Khadijah itu membuat batinnya, membuat jiwanya menjadi apa? Menjadi punya harapan lagi. Tadinya Rasul tidak tahu ini ada apa. Gitu kan? Gitu kan? Nah, bapak teh itu kira loba masalah. Kalau di meja-meja di situ, di meja-meja ke mama, tidak mau bisa mantuan atau sama mama. Nggak sih, sudah dahar sorangan. Nah, kamu, tadi nadi meja kita sudah nih mama nggak doakan. Nah, borah asal pak, borah nggak doakan bapak, mama di loba kene kahoyo. Kuma, lain gabruk atau ku ibu, gabruk simpen di nada ada belah kencang. Sana deg-degan nanti mitokondrianya aktif bagus itu. Maaf Pak, bayi-bayi yang lahir dari orang-orang gereja itu langsung dipeluk oleh pendeta dan disimpan di dada mereka sebelah kiri. Dan si bayi itu sampai dewasa dia selalu ingat ke pendeta itu. Tak Rasul malam ainu babar sok ditahnik dikit eta. Dan ingat kepada Nabi begitu. Kartas banyak. Jiwa ada ese bu jiwa, matak ayah gangguan jiwa, ayah gangguan pikiran beda, ya. Tuh ini ya, saya kemarin menerangkan di PD Kabupaten Bandung Persistri, kata saya orang LGBT, lesbi, kemudian gay, kemudian homoseks,
biseksual itu bukan penyakit, itu adalah adiktif. Adiktif itu apa? Kecanduan. Nukil, mama bisa diubaran. Nukil, kudu tobat. Sakitu. Tak dilanong-lanong atuh. Dinasehatan gitu bisa nukitu. Si, mana kasusnya? Kan Nabi Lut putranya jeung bojona teu nuhun. Sakitu ku Nabi dibejaan kieu-kieu ge anger we. Kumaha akhirna? Kalalepkeun ku Allah. Tobat. Kenapa? Karena yang ini bukan penyakit, yang ini bukan gangguan, tetapi adiktif, apa kecanduan. Ada kecanduan mah harus ada itikad dari dirinya untuk berhenti. Kalau tidak ada ya begitu, begitu. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Karena dia terganggu apanya? Ada kemungkinan yang terganggu adalah apa? Jiwanya. Jiwa dia yang terganggu. Jadi si laki-laki tidak senang ke perempuan, si perempuan tidak senang kepada laki-laki. Ya, akhirnya apa? Dia menyenangi sesama jenis. Ada yang lebih dari itu. Dia itu ke perempuan dengan ke laki-laki sama dua nana. Dua nana eta mah Pak, dia seorang laki-laki, ka istri jalan, ka laki jalan. Mungkin disebutna teh biseksual. Ya, biseksual itu namanya. Dan itu gimana? Enggak bisa. Sok punten Pak. Orang-orang yang di jalan-jalan itu kalau dia laki-laki dengan peppermint seperti perempuan, itu enggak mudah dinasihati. Urang dijilbet ge. Omar, ieu teh engke teh ka neraka nu kieu teh. Mang, naon margina? Karena saya bukan tidak percaya hidayah, tetapi yang ini perlu dirinya sendiri yang mau berhenti. Kalau tidak ada kemauan dari dirinya enggak. Saya bukan sanes jeung sieuna, mang kitu dina Qur'an ge. Dina Qur'an ge. Nabi Lut atuh langsung nyarios ka bojona tuh, Pak. Nabi Lut ka putrana nyarios. Ngadon ngabegega. Apa gegan? Akhirnya ku Allah rumah turunkan hujan tanah. Terus seep sadaya. Kenapa? Itu kenapa? Karena batin ya. Jiwa itu terganggu jiwa. Apa yang obat jiwa apa? Obat jiwa apa? Mahabbah. Mahabbah. Kalau orang sudah kehilangan mahabbah, jiwanya enggak tenang. Kenapa orang tenang jiwanya? Ada rasa cinta. Lamun tos leungit rasa kacinta, jiwa bakal tidak tenang, sakit tuh. Sok ibu, bapaknya, sumping ka dia, urang sumping ka dia, dongkap ka dia, nah bet sumanget, daya rasa cinta, sakit tuh. Cinta karena ilmu, lamun tos teu aya mah, moal betaheun mah, sakit tuh. Tong boro-boro jauh, gigireun masjid ge moal datang mah. Kenapa? Karena mahabbahnya tidak ada. Orang pun tinggal Pak, dari mana? Dari Arab Gunung, itu datang ke Madinah, sengaja ingin menemui Nabi. Kenapa? Karena mencintai Nabi. Kunges aya mahabbah mah di udang, si jiwa teh luar biasa. Budak dititah ku urang. Aa, pangeserkeun minyak jung sini. Ma daya tindahin. Da hese budak padu. Hese ta dititah. Keukeuh we. Ah mun eras namanya bujang meuli minyak. Telepon geura tingali. Ditelepon ku kabogona. Aa, lagi apa? Ada sih lagi ngadaweun. Ieu neng cenah ka dieu naon? Ka ieu ka langsung di mana di Ciwidey? Tiasa ka dieu. Mangga ke budak nginjem motor di udang ka Ciwidey. Nah indungna titah meuli minyak geura ngagajeng kan eta ngagajeng jalan teu naon teu daekeun ari ka ditu di udak sabna mahabbah cinta sumringah jiwana walau orang ba tapi mata punten Pak lamun bapa ieu nya kasepuhnakeun rada hulang-hulang cinta masuki ge sumringah deui berapa haji iswa 7 hiji nah ulang-ulang we dikantunkeun ku bojo asihan nu 17 geura sok ya tah atuh ieu lanongna ieu 17 tahun kare ka luar ngalimin wah langsung jo anu leres ustad asli na sih tah hipa kersa teh nya kersa nang ituna kersaeun teh nah kitu hayu urang cobaan we heula atuh sing nang bojo tapi udah ada langsung si hatinya sumringah ternyata si perempuannya daeun kersaan yos nabi menu penting mah saleh we. Yos nada tereh maut gitu. Ya sumringa. Awas Bu, aya cinta malah lawan. Pak keur apel aya cinta sok sagala dicanak aslina. Martabak, roti bakar, sate diringkit atuh. Naon daya cinta atuh. Beres rumah tangga. Martabak eueuh. Roti bakar duka kamaranana. Ya lalu ngita.
sahabu kamarana eta pak sate gira eueuh gara tusung-tusung acan. Ini ditanyakeun ku Inuna teh Neng, tanyakeun ka si Asna teh ngelemeh kawin kamarana lah kita. Teh apalin si Inuna nya eta mah make cinta ari geus iba ari geus rumah tangga mah make ibadah beda deui ibadah mah da beurat atuh. Rek mau martabak teh beurat atuh pak. Pikir heula. Ah sing geus dar. Ayo sih nabu badir, pan hari memeh kawin mamoang, asli mudah-mudahan sih nah, besok katingali sih besok non, besok ngagering nyentuh, beda sakitik, ku cinta, mata di pang meser, tanyakan ku ini, harus kan kasih as, nau, bisa ngabohong sih kawin, tanyakan ku budang teh, ah, itu sih mana harus kan sih nari martabak, jin roti bakar, anu memeh kawin kamarana, ayana leluhitan. si salakina tengah jawab teh kieu bejak teh di sana kasih imah nah nu dagangna marawat dah ada gampil bu ngagilekna na mahabah ku cinta masyaallah nabi ge wah diudag ka mana wae pak ada seorang yang lagi dia lagi bulan madu satu hari siangnya dia menikah malam harinya dia berhubungan suami istri dia malam pengantin kemudian mau masuk subuh ada pengumuman kata Rasulullah ada orang musyrik yang akan menyerang kita. Siapa yang malam ini keluar, maka dia akan jihad fisabilillah. Si pemuda itu, Pak, yang dia sudah beristri baru satu malam keluar, diizinkan istrinya, silakan. Kamu perang. Cuk Nabi itu nagerwan. Kalau kamu mencintai Rasul, silakan. Biarkan saya di rumah aja. Diizinkan oleh istrinya. Begitu diizinkan oleh istrinya, pagi hari informasi laki-laki itu meninggal dunia. Lalu istrinya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya yang tadi malam katanya berhubungan dengan saya belum mandi wajib. Tapi begitu ada ajakan untuk berperang, dia tidak sempat mandi dulu. Tetapi sekarang dia itu meninggal dunia dan beliau syahid. Kata Rasulullah, dia dimandikan oleh malaikat. Ya, sehingga di dalam nail autor itu terkenal babnya adalah al-ghuslu alal malaikat. Seseorang yang dimandikan oleh malaikat. Kasus neta, terus cinta bojona diantep, kerek sapu tinggi, dan cinta karena biar terjengka Allah sakit. Tapi ngaplikasikan ahabba ilahi ini masih wahuma neta. Ah, udah apa nggak kau udah malam panganten kudu perang ah lebar. Ya, hanya lebar dihitung-hitung hajat ya 70 juta dan mas kawin ah nunjul ka ditu ke hayong maot di ditu gitu. Nah eta beda nanti naon sabab da eta tinggal ngukur we naon mahabbah tapi dia batin kalau sudah rasa cinta muncul dia sumringah orang dengan rasa cinta muncul sumringah punten lamun ibu bapak pengajian rutin wayah kieu itu kalau sudah rutin terus ada rasa cinta unggal minggu teh diantosan gitu. Jadi papang hijeung minggu teh rasa bunga teh hate. Kalau rek minggu deis na ieu aya pangaosan, yo kitu we. Dan ini sudah mulai di mana-mana orang-orang seperti itu. Makanya Bapak Ibu mahabbah kunculkan. Nah, budak hoream diajak geus teu aya rasa cinta di dieu sakitu. Tapi lamun aya rasa cinta mah bujeng-bujeng bu di piwara, muka sorangan buku. Muka sorangan. Ibu aya keneh cinta ka carogi. Lah, eh keharu ya kene cinta hari bapak jarang rempek ye ada kan wis teh mending jujur ya pak mending jujur kan usah aya seuting deui kan memeh kawin mah tinggal atuh gambar lope teh murudul atuh dina WA teh gambar lope murudul atuh ke 18 gambar lope. Ayeuna geus kawin geura eueuh hiji-hiji acan. Peureup cinggal. Tah, jadi cinta itu hebat, Pak. Cinta itu hebat. Ya. Di ada sebuah rumah sakit kanker di Amerika. Sebelum pasien kanker dioperasi, dia harus mengumpulkan dulu orang-orang yang dia cintai. Dia kumpulkan. Siapa yang Anda cintai? Oh, ibu saya, panggil ibunya. Siapa lagi katanya? Oh, anak saya yang nomor 3. Panggil anak kamu nomor 3. Siapa lagi? Saya mencintai katanya binatang saya. Panggil binatang. Sampai begitu, Pak. Itu rumah sakit kanker dari mereka. Sebelum dioperasi, dia dekatkan orang-orang yang dia tadi panggil.
didekatkan. Maaf ya, dalam cerita itu sampai dia memeluk katanya anjingnya. Di Batur mah dua masalah mengkar itunya. Karena dia lebih mencari, sampai dia mengatakan, kalau saya tidak punya anak, warisan saya akan diberikan kepada anjing saya. Bakatin ku cinta apa jelema. Apa yang terjadi? Setelah dikumpulkan orang-orang yang dicintai, lalu dicek ulang di laboratorium, ditunggu 2 jam sebelum dioperasi. Ternyata kankernya stadium 4 bisa turun. Karena sekarang dia sedang ditungguin oleh orang-orang yang mencintai. Kekuatan cinta itu membuat si batin ini jadi luar biasa. Kata Nabi pada yang ngandung kan harusnya. Aisyah, Ali, Husain, Hasan, Abu Bakar, sahabat yang lain dua. Begitu sudah ngumpul, Nabi tersenyum di hadapan Allah. Karena beliau dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai. Tah eta kekuatan cinta. Kartos bu, jiwa mah eta. Lamun jiwa kaganggu, tumbuhkan rasa cinta. Tapi kalau cinta itu hilang, maka dalam ilmu jiwa minimal orang harus ada kemauan. Karena kemauan itu akan bisa menghandle rasa cinta. Contoh, punten bapak-bapak, banyak resep naon pak, sok ya, tumbuh gitu. Jadi lamun papangih jeung nukar resep eta bakal tumbuh gitu. Si jiwa bakal tumbuh gitu. Ya, ya. Contoh pak, resep naon bapak? So, tumbuh kereta, mungkin nanti akan tumbuh jiwa kita. Aduh usah abdi mah resep sih. Lamun musuh, mun rek poenan musuh esok bunga. Atau aya nu kitu. Kenapa? Karena tumbuhkan rasa keinginan. Ibu sok aya gini ibu-ibu nu kieu. Ah, cenah bade enjing, cenah bade botram. Eta sok mun tumbuh ku rasa teh. Yo langsung kabayang dina hate teh teu sumringah. Ada yang seperti itu. Matak budak lamun rek dibawa piknik isuk biasana gugah bobona lain jam 6. Satengah 4 apa? Adek tidur ya, besok kan mau piknik ke kebun binatang. Bobo enggak langsung satengah 4 sudah. Adek kenapa Bu Yangi bangun? Pan bade piknik. Bunga hatena. Kenapa? Karena mungkin ada tujuan dia. Ada keinginan untuk datang ke sana. Itulah hebatnya jiwa. Mahabbah. Terakhir badan ataupun komposisi manusia yang keempat adalah apa yang keempat? Yaitu yang keempat adalah ruhiyah, yaitu ini rohani atau spiritual. Dan dia kalau bermasalah itu obatnya ridho. Paman rodiya palahu ridho, waman sahito palahu syukur. Roditu billahi robban, wabil islami dinan, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu kalimat itu mengupgrade ruhiyah manusia jadi hebat. Kenapa? Mupokona mah ridho. Caroge cana ku Allah. Nya, caroge cana ku Allah. Taros, ridho. Ridho teh. Ridho Ustaz. Paman rodiya palahu ridho. Allah ge bakal ridho. Teu Ustaz abi mun bisa masalah ki batur we heula. Ya, salaki batur sinatara ibadah nih para rajang umur teh ari nu ahli ibadah teh tias ridho teh. Kenapa? Karena kuncinya raditu billahi robban. Ridho tidak. Engke si spiritual akan bagus ketika itu muncul. Tedamang, Pak, pasihan ridho ku Allah teh. Pasihan tedamang ridho teh. Mun ridho Allah ridho sakit. Mun teu ridho Allah ngamak. Maka susim kuring lebar-lebar daripada teu ridho, naon? Daripada diamak ku Allah, geus mending ridho. Dan naon dasa capek-capek bu ngahalawan begitu anak ditinggal atau anak itu meninggal dunia, ya Allah budak keur meumbeujeuhna cenah ieu iya. Peut dicanak cenah ridho teh nyarido. Nah tu tong nyarios kitu buating ieu budak teh bu lamun badak buating doraka ieu teh mata ku Allah teh dicanak ridho Allah mangga beres. Nah usah si ganungnya tidak kudu dipraktekkan, jadi praktekkan macam mana terangkan nanti. Karena dia jalan, kan bios mangga ya, ada lenu abdi sakit tu. Ya, kartos banyak. Sok bu diajar eta we heula ini, diajari do spiritual saya, spiritual saya. Kali ridho bu cara gue dicanda ku Allah.
Pak Ridho, bojo di canak walau tuh ditarik. Hei, ini dengan sekapan arangi ya ibu ya. Singirin. Ada gampil artinya. Ya, dia gampil. Tong nu arabot lah, tong nu ararabot bisi araraboting. Ya bisi araraboting. Eta mah arabot Pak di sana ku Allah jawab. Eta we sakalian ngaji senal pahili. Keun atuh tong ibu. Naon untung teu pahili suku. Ya, dia mah kareke senal nu pahili punya sarami. Ah sinum ni mah ngaji di kadinya sinal pahili wae senal. Keren ngaji nate. Nah, hari ibu atuh sih cing rido nya da mah naon atuhnya. Karena ini kuncinya di sana. Ya. Oke, ira da panjang ieu ya, Bapak. Ieu mah rada panjang. Sebab ayat 3 roditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi ayat 3 paket. Sebab rido Allah tapi de wa bil islami dinan kayak masalah. Lamun teu Muhammadin nabiyya enggak masalah. Non margina, margi sakapeun urang karena Allah tapi teu karena nabi. Jadi we mubajir. Sakapeung karena nabi tapi teu karena Allah, jadi we teu ikhlas. Sakapeung bunya karena nabi jeung karena Allah tapi teu nuturkeun syariat, jadi we engke teh pabuluh. Da tiluanana kedah nyaman. Lain ukur ditutupan si rambut teh keur istri mah, tapi kudu pantes we nutupanana kumaha. Ya, dari ukur ditutupan mah bisa kutolomoh ge. Ya, nu penting mah tutupan we, heh kutolomoh ge da bisa. Tapi persoalannya bukan itu, pantes teh sesuai teh. Kenapa? Karena tiga ini harus nyambung. Ieu da cai bebas. Bebas ieu da cai nu simku geus dipasikeun. Saya mau minum mau tidak tergantung saya, tetapi aya aturan. Beliau raditu billahi robban. Saya minum ini untuk apa? Yang kedua, wabil islami dina, diatur ku Islam. Temenang minum na bari kitu. Kudu kieu minum na kudu kieu cek nabi teh. Kemudian wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ari nabi kumaha ngajarkeunana cek syariat mah kitu. Dari satu gelas ini akan berefek kepada sistem yang luar biasa. Eta teh nu mesa gelas Pak, teu acan nu sanes. Jadi sebetulnya hidup manusia itu sistem ini dibangun setiap hari. Mata katinggal Pak, jalmi anu gaduh, gaduhna aya jadi aya persoalan ku Allah teh dibereskeun. Karena emang dia memiliki konsep itu. Sok ku ustad mah sakitu we lah. Nya, tong panjang-panjang teuing. Jasad ku cai sareng ku taneuh. Pikiran ku ilmu. Jiwa ku mahabbah. Spiritual ku ridho. Inilah disebut dengan opak. Ia disebut holistik. Ia disebut holistik. Makanya ada rumah sakit holistik di Purwakarta. Dan saya sedang membangun pesantren holistik. Semua ini disinergikan semuanya. Supaya nanti orang yang pesantren lain butuh ilmu hukum. Tapi ada kebutuhan yang lain yang harus dipenuhi. Ini yang harus ada juga di Persis. Kenapa? Karena kita punya lembaga-lembaga pendidikan yang membuat IQ bagus, membuat mungkin, tapi kadang ada kehampaan di dalam jiwa kita. Dan kita harus mulai masuk ke arah sana. Karena urang mah alhamdulillah ibadahna urang mah taliti, Pak. Batur mah moal aya nu ngahaja naliti utek-utekan. Ya. Urang mah nepikeun ka bab curug wae mihayang api bisi salah. Ini keuntungan, ya. Tapi ada sisi lain yang harus kita juga perbaiki. Yang ini. Makanya disebut holistik namanya. Holistik teh mengintegrasikan dari empat itu. Fisik, pikiran, jiwa, dan spiritual. Saya yakin itu insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini membuat kita lebih sehat walafiat. Ya. Dan kita mudah-mudahan husnul khotimah. Cakaplah sakitunya. Bila patarosan dua mah. Silakan barangkali ada pertanyaan ke Ustaz dari muslimah satu aja ya. Kemudian dari bapak-bapak juga satu. Silakan dari ibu-ibu dulu. Ada?
Barangkali ada pertanyaan satu aja. Pertanyaan apa aja? Enggak usah. Mohon penjelasan mengenai masalah sulap merah. Nah, itu bagi diri berkembang. Ya. Cara kajian itu memang Saur Umar bin Khattab, nu ngabohong mah bakal kapangih kun ngabohong. Ari dukun mah bakal kabongkar kun sarua boga ilmu dukun. Jadi ini adalah ilmu yang dibongkar oleh satimna mungkin. Jadi pesulap merah itu dia cerdas mengambil momentum. Siapa yang membongkar mereka itu siapa? Karena Umar bin Khattab sudah bicara. Nu ngabohong mah bakal kapangih kun ngabohong. Bu, lamun ngabohong hareupeun anu teu apaleun ngabohong babari. Nu hese mah ngabohong hareupeun anu manehna ge sok ngabohong. Hese eta. Naon sababna? Sabab urang rek ngabohong hareupeun manehna apaleun, urang teh sok ngabohong teh hese. Nah, apa yang dilakukan oleh pesulap merah itu sebetulnya untuk mengembalikan teori ilmu kahin namanya. Yang disebut paranormal itu adalah ya'lamu bisyai'in bi ghairi ilmi. Mengetahui segala sesuatu tanpa dasar ilmu. Itu namanya dukun. Dak hese dibuktikeunana, mata penyakit diasupkeun kana kalapa kan kabongkar. Ya. Nah, bet ayak paku, bet ayak ieu cenah ayak cacing dina kalapa. Pan memeh nah si kalapa eta teh di mesek heula luhurna engke dicolok engke ditutup deui ngai lem tuh kabongkar ku eta. Saya tidak tahu ilmu itu contohnya karena saya bukan tidak sama dengan mereka, tapi dibongkar ku pesulap merah kapan ya malahan ini bakal merepet kemana engke teh bakal pengobatan dipindahkan ke binatang bakal kabongkar di samping. Dan saya yakin ini kebongkar. Kenapa? Karena binatang itu sudah disiapkan oleh dia. Si satona teh geus disiapkeun nu eta. Nah, bet kaluar kan dipencit mah teh naon, ngan keur ngabesret jeroanana di candak katuta. Tuh, kan kitu eta teh. Jadi kapangi itu tinggali cenah. Dina doma tinggali aya ieu. Apan keur ngabesret jeroanana di ditu. Teu di dinya. Etos dikit tu, terus dialebatkan. Kakara, kan bu begitu kan dialebatkan. Semua akan terbongkar. Dan ku ustad mah rek ngerenken dukun teh. Ku ustad mah rek ngerenken dukun teh. Tah ayeuna mah tinggal. Teu ku ustad bu eureun. Sampai sekarang dukun-dukun sedang protes. Kenapa? Karena ternyata mereka kehilangan job. Kalis. Ya. Oh, aina teh tos seuranu aina teh seuranu tarutup aina teh ku aina kasus ieu teh. Lamun bener manehna bisa ngadatangkeun rezeki atuh tinggal lawan we. Buktinya anjing atuh dia pun ternyata tidak mampu. Jadi ini Bu kalau dibongkar Ustaz dia teh panjang gitu. Ilmu nu kieu teh margi anu disebut supranatural teh hiji aya anu alami, dua aya anu emang dia berawal dari metafakta. Metafakta teh ilmu hipnotis. Ilmu sulap ada daging yang alami, nu alami teh ngeno eta puasa 40 dinten 40 wengi tapi anjeunna jadi punya kekuatan. Nah, itu ada yang seperti itu. Yang supranatural begitu. Nah, ini persoalannya yang dibongkar ini oleh dia adalah dukun-dukun yang menggunakan teori ini. Tapi yang dukun-dukun ieu mah biasa. Da ieu mah alami nu ieu mah. Dukun-dukun ieu mah alami. Dan ini enggak tahu ini siapa yang akan membongkarnya karena dulu zaman Rasul ada namanya Dimad. Dimad ini dia dukun. Da kapungkur mah dukun teh hiji Pak, ngalandongan anu gelo. Teu aya bisa ngabeungharkeun teu aya. Hoyong nyaek jabatan teh ka dukun, tapi kalau dia punya keluarga yang gila itu bisa diobati oleh dukun begitu. Makanya begitu Dimad geun bertemu dengan Nabi, dia tahu bahwa Rasul katanya Muhammad itu gila gitu kan. Maka kalimat kahin dina Quran pasti bergandengan dengan majnun besok. Nah, bikahinin wa majnun. Kenapa? Karena emang dulu seorang dukun itu mengobati orang gila. Caranya bagaimana? Ngajampe kanu cai, diburakeun kana mun-munanna jodama teh Pak. Kapungkur teh kitu eta teh. Ah, ayeuna mah nyata dukunna modern ayeuna. Malahan saur informasi di Amerika dukun teh kena S2. Oh, jadi kena S2.
supaya orang cepat menerima secara ilmiah. Begitu katanya. Nah gitu. Dan di Persis aya ketua PC. Tilas anjeun. Dugikeun ka ayeuna aya kene. Jago anjeun. Mun ngalanongan jalmi teh jago. Dugi ka ayeuna. Jadi anjeunna mah mun ngalanongan mun naon. Pami gelut teh teterak eta. Tapi dia ngomong dengan saya 3 hari tiga tidur dengan beliau. Da usah abdi mah ieu. Ku guru kapungku. Tah ieu teh tos diicalkeun payuneun bisa di sidik kami. Mung anger we aya kene. Maksud teh tos soyok kaluar abdi teh. Di payuneun bisa di sidik almarhum Ustaz. Abdi teh ngahaja usah abdi sudah hoyong dikaluarkeun ieu ka ilmu ieu, tapi lamun ayana naon teh jauh melebat aya deui teh gitu. Begitu. Jadi masih ada ini orang. Masih ada orang. Ya. Dan dia kalau ada di kampungnya masalah-masalah yang berat pembunuhan. Kapan akan ketua anjeunna wae? Kapan akan ketua PC? Ya. Aya di Jawa Barat. Ketua PC. Eta mah salemur sadayana anggota. Sariana bae. Cuman bade lebet kadinya diisolasi. Margi daerahna kitu. Kada ngangge motor prain. Tah juga kitu. Ngobrol saya simpul. Saya pun teu wios kada naon diketahui kitu. Karena dia juga enggak apa-apa usah. Mang geus dabi mah emang ilmuna sudah diajarna kitu. Jadi lamun numpingkeun maung teh tiasa. Si maung teh jawab kurunyu. Tapi diuihkeun ni uih. Teka hartin kan. Tapi ieu teh aya. Taduk ieu mah alami gitu. Karena dia dia mempelajarinya lewat itu. Nah, ari nu dibongkar ku ieu mah lewat trik ieu mah. Nu dibongkar ieu mah dukun-dukun yang memiliki trik-trik itu. Ari nu kieu mah duka. Sim guring kita terang, nu kieu kada kumaha dibongkarna. Da anjeunna ge ngobrol sa sim guring, da usah tos dipicin ku abdi. Tapi lamun ayana naon sok melebat aya deui. Nah, Bu sepuh kapungkur sok ayana gagaduhan cenah. Ilingannya mah gaduh naon samini hese maon. Amat teh teu bogana naon, ngan pernah cenah diasupan ku si Abah. Baheula cenah, dina naon mah tah geus asana mah cenah dina kelek. Tah, ku urang teh dikitu teh Bu dipilaran kieu teh. Eta teh da teu apa di mana, tapi gangga yeuh. Bulu dugikeun ka sesah kukus eta teh. Sok aya nu kitu eta teh. Lah eta teh kudu terangeun. Tapi anu terangeunana nu kumaha anu gaduh ilmu anu tiasa nu kitu gitu. Aya nu teu tiasa mah tiasa. Moal teh aya nu disimpen di dieu, Bu. Nya aya nu simpen di dieu, aya nu di dieu tah. Susuk aya nu di dieu ngarah demplon wae. Nya ge dini-dini demplon wae apa disana. Susuk, matak sok sim kuring tos tong make susuk mah simpen di dapur. Ijikeun jeung serok gitu nya. Nah gitu. Ini seperti tidak ada tapi ada realnya. Orang-orangnya ada. Saya kira itu. Jadi ini fenomena membongkar dari ilmu-ilmu sunah. Nu ieu nu ieu mah tangan kabongkar eta. Nu ieu. Tapi nu ieu ge da insya Allah mah dengan sendirinya. Kapas di madu. Kan di mana tetia sensula. Tapi dia bisa menyembuhkan orang gila. Sanes. Jadi kalau ada orang melihat yang goib, itu dia gangguan kelenjar pineal. Bukan yang goib sebetulnya, tapi terjadi distorsi di kornea, pengaburan kornea. Karena ini sudah terganggu dan itu biasanya dilatih. Jadi we kaganggu ieuna. Mata sing gini mah kieu, lamun aya nu tos anu sok ninggal goib, ini pasti ada gangguan di kelenjar. Itu harus disuntik kelenjar. Harus disuntik kelenjar. Saya di Cirebon. Saat itu ada beberapa orang yang dia bisa untuk memasukkan jin ke kana botol, kana keresek. Langsung Pak Yunus disebut, "Ustaz, bisa enggak?" "Bisa." "Oh gitu, iya." "Kumaha carana?" "Sok panglewakeun we jinna ka dieu urang asupkeun." Gitu we. "Sok mana jinna urang asupkeun?"
kan dia mengatakan Ustaz enggak akan bisa ini memasukkan jin. Ini udah ada ini di dalam botol ini. Ustaz enggak akan bisa katanya. Ini hanya kekuatan kami saja. Bisa sih. Cuma cara sok jin anu mana? Nah, tinggal ditewak kusimpulin kan ya. Asal pang nunjuk ada jin anu mana sih teh gitu. Kan teu bisa nanaon. Teu bisa nana atos sih. Ya lah ini mah karomah dari Allah gitu. Nah hadinya alasan itu. Ini mah karomah di Allah. Nah, yang lain tidak bisa. Oh kok tadi nanya bisa tuh bisa. Ngan emana jina sok kan si ulang tewak asupkeun kana keresek. Nah gitu. Makanya saya ketika menangani yang kesurupan itu kan diilmiahkan dulu. Contohnya dulu ada kasus Bu, 11 orang kesurupan. Lamun nu kasurupan berjamaah pasti awewe sakit dulu. Jarang lalaki. Itu jarang laki-laki kesurupan. Itu pasti perempuan. Dan perempuan yang kesurupan itu pasti lagi men. Nuju menstruasi. Non margina isi nu men malabil sakitu we. Kalau kesurupan sakelas, maknya atuh nu anu beudangna 11. Kuluna kabehanna sakelas lamun bener di dinya aya nanaonna. Kan beunangna nu ieu. Karena yang ini labil, karena dia lagi menstruasi. Apa di mana Ustaz nu menstruasi? Secara teori abresi namanya. Itu adalah dia ketika itu head, maka Bu punten rata-rata itu stres itu muka surupan dia ada stres dulu itu, wah tekanan hebat luar biasa, jadi loba pikiran, jadi we, karena dia labil akhirnya terjadi abresi kesurupan, maka ngalanongan muka surupan, entong di sana cadayana, lanongannya muka hiji, mana numpang payuna kesurupan, eta. Untung sadayana mun 11 teh 11 anana entong nomor ka hiji mana nu mapa nu dipayo eta canak nu ieu ieu nu ieu diobatan mun nu ieu cager nu ieu nuturkeun jo dararamah nu ieu teh naon margina da kadina ge anu 10 ieu mah eta teh nuturkeun sebab itu eueuh batur nya nu ieu eueuh batur jadi nu ieu nuturkeun karunya eta teh disebutnya teori disebutna suggestible simpatik namina teh teorina teh karunya eueuh batur manehna keur men sarua gitu sok pernah kantos pamaget kasurupan jarang naon da teu men lalaki nya nah itu seperti itu kalaupun ada itu pasti tengadannya hebat itu pun hebat simkuring biasa nyarios gitu teh kantos mayunan pada hiji. Ah, terus gitu. Dok, ini ada yang ini abresi. Oh ya siap Ustaz, saya ke sana. Suntik ku dokter direknya. Sakit tuh, Mas. Malah menuju umroh, jam gegerbegan dah, urang subuh. Langsung jujuritan, kekituan, gerobak-gerobak. Pak Ustaz, iya pun anak gegerbegan, kalebetan, kalebetan anu. Iya tinggal jor-jorokan melotot. Bu, kusumi tinggal. Oh. Udah pencet, pencet dah. Ya, tapi dokter itu. Dipencet ku sini si jempol. Kenapa? Karena dari ustaz yang ketua PC itu, namanya nu kasurupan pencet jempolna. Jempol sampean jejak we sina eta. Sok cagur. Emut keneh eta teh. Oh, iya. Ku sini kuring ditaroskeun ka ahli saraf, ka ahli nires, ahli jempol ieu. Oh, ustaz ada saraf ke otak. Ada saraf ke otak. Kalau itu ditekan, dicengkan gitu. Oh, panunya. Ini nyawa dijejek gitu teh, Pak. Di menuju di Madinah dia langsung itu kan. Biasa tuh. Jejak we gitu. Jadi lamun bojo, Pak, kekerepekan. Yang bala nyawa jejak we kan. Mau bisa lempang. Ya. Sebagian sudah saya tulis di buku Batin yang Damai. Sudah ada bukunya, Batin yang Damai ada di sana. Ada ilmu-ilmu seperti ini sudah saya tulis di buku Batin yang Damai, Magnet Jiwa dan Doa Sepenuh Jiwa sudah ada. Oke, di awas ya. Malih dina buku simkuring aya, lamun jami gaduh jimat. Engke teh aya organ tubuh anu kena ku jimat eta. Anu kana ginjal, anu kana paru-paru. Sok gerakna. Karena jimat mah aya energi, Pak, kana organ. Karena dia dianggap punya kekuatan. Nah, yang kita sabara organ nu kenging ku jimat. Dari mana Ustaz ilmunya? Di ilmiah. Ya. Coba Ibu, punten bisa kali ditanya ya, samenit deh. Namun urang percaya ka dieu, tayeuh teh kita ngaluarkeun namina vibrasi. Weh. Da urang percaya ka dieu, lamun teh ditutupan ku ieu si cai teh ngarasa teu bersih. Karena kita ada kekuatan di sini. Nah, itu.
kurang teh dikukut si benan ieu teh. Terus saya dikukut. Kita ini capek dina organ urang. Margi urang fokus ka dieu. Hayu nu capek, contohna, hayu nu ginjalna capek kenging ginjalna. Nu paru-paruna capek kenging paru-paruna. Itu ada itu. Maka rata-rata yang punya ilmu-ilmu seperti ini rata-rata ada organ yang rusak. Ada organ yang rusak. Kenapa? Karena dilalah. Dia capek. Urang mah da teu boga nanaon nya. Maka alhamdulillah. Capek nanti ti dieu bikin ka dieu. Tos sakit we pula nya. Tos saya urang mah tos sing percanten ka Allah lah nanaon nya. Mun ngatur urang teu kudu hayang boga nanaon lah. Sakit we. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang terbaik. Dan kita semakin dijaga oleh Allah agar kita husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.